Shatila. Nur Shifa Ashida. Nur Shifa Atira. Shafika Melvin. Adik. Shida. Shifa, Joya, ya. Kalung. 29 tahun. Weh, tahun depan 30 weh. 23 tahun. 26. 31. Berkahwin, anak dua. Damn. Married with one baby. Berkahwin, ada dua orang anak. Taken. Diri sendiri. Diri sendiri paling annoying. Oh my god, sebenarnya banyak semua banyak paling annoying. Yang paling annoying, Tila lah. Kak Long. Dengan Kak Long. Tila. Semua. Semua kau aduh, ha. Semua. Tila dengan Kak Long. Kau gaduh? Tila. Of course, you can go up and see my room, okay? Tila kot. Dulu Shida, sekarang Tila. Of course lah, me and Tila. Sebab kami dua orang memang pandai-pandai mengemas. Shida lepas dapat anak dia kerabut sikit. Yang lain tu macam biasa-biasa je. Shifa! Mirip Shifa! Shifa! Tak ada siapa? Semua dapat dengan mak. Yang tak dapat dengan bapak je. Semua dapat. Sebab anak perempuan. Semua. Semua. Tak ada. Paling rapat dengan ayah, Shifa. Adalah, rapatlah juga. Kita semua rapat. Semua rapat. Semua tak? Ayah semua. Tapi Shifa kot yang paling rapat dengan ayah. Sebab dia garang. Dari dulu dia memang garang gila. So, dia ada takut sikit sampai besar lah macam tu. Tak ada. Tak ada satu pun. Semua diorang tahu. Maksudnya dia pun semua tahu kot. Kuat feeling kot. Tak ada. Tak ada benda yang kami sorok. Kami tak ada sorok apa-apa daripada adik-beradik. Shifa yang Kak Long. Paling pandai masak is Shifa. Dia memang suka masak. It's me. Tapi dia paling tak suka mengemas. Kak Long. Sumpah demi Allah, tak ada seorang pun. Jujur dalam family kami tak ada seorang pun suara sedap. Tu tak boleh nak mengaku. Siapa-siapa tak ada langsung keturunan suara sedap. Macam aku juga kot, tapi sikit je lah. Tak ada. Semua macam kata. Kami tukar sita. Kami tukar sita. Demi Allah tau. Shifa. Shifa. Apa-apa, Tila akan PM dia. Kalau ada gosip apa, kita orang akan macam WhatsApp dan DM sama-sama. Shida. Tak ada kot, semua sama. Daripada kecil malah rapat. Tak pernah sekali pun bergaduh. Kalau bergaduh pun macam habis kat situ je, lepas tu dah. Kecil-kecil dulu kita orang rapat. Tapi masing-masing macam Tila rapat dengan Kak Long, Shida rapat dengan Shifa. Sebab gap jauh-jauh kan. Masa sekarang kot. Sekarang kecil pun rapat, tapi sekarang lagi rapat sebab kita buat bisnes yang sama kan. So sekarang ni dah, bila dah besar, masing-masing semua rapat dalam satu grup sebab buat bisnes sekali. Kita orang masa kecil rapat. Lepas tu tengah-tengah tu kurang sikit sebab kerja lah apalah. Tapi sekarang rapat balik sebab kita bisnes sama-sama, lepas tu duduk sekali. Ush, paling lama tidur. 12 jam. 12 jam kat rumah sendiri. Waktu tu tak ada anak lagi. Lah ni dah ada anak, tidur 5 jam je. Dah lama lah. Dah tak berlaku lagi sekarang. Masa PKP lah 12 jam. Kalau penat dalam 8 jam, 9 jam macam tu tak kira lah.
Sampai syurga, insyaAllah. Amin. My siblings are the most annoying person yang I ever know. Depa ni suka buat kalut. Ingat. Gila, but we have each other.